Saudara, Rasulullah menceritakan kepada Khadijah apa peristiwa yang baginda saksikan di Gua Hira. Kata baginda, aku bimbang terhadap diriku. Lalu Khadijah menjawab, tidak. Demi Allah, Allah sesekali tidak akan menghina kamu. Kamu menghubungkan silaturrahim, menanggung bebanan pihak yang lemah, membantu mereka yang susah, memuliakan tetamu dan menolong mereka yang berhak. Kemudian Khadijah mengajak Nabi bertemu dengan sepupunya bernama Waraqah bin Naufal, seorang lelaki beragama Nasrani yang mahir mengenai kitab Injil. Ketika itu, beliau sudah tua dan matanya buta. Dalam pertemuan tersebut, Khadijah menyebut kepada Waraqah, wahai sepupuku, dengarlah kisah anak sahabatmu ini. Artinya, Waraqah pernah bersahabat dengan ayah Nabi iaitu Abdullah. Maka kata Waraqah, wahai anak sahabatku, ceritakanlah apa yang kamu saksikan. Baginda pun menceritakan peristiwa yang baginda saksikan di Gua Hira. Kemudian